Inilah suasana gebiar Expo Pendidikan di hari pertama yang diadakan oleh Sekolah SMAK Santo Yosep Denpasar Bali. Sebagai tugas dan kewajiban institusi pendidikan tidak hanya berkisar pada mengajar dan mendidik siswa, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sekolah lanjutan yang nantinya diminati dan sesuai bakat kemampuan siswa. Salah satunya adalah melaksanakan pameran pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan pameran pendidikan ini juga diikuti oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Kampus Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya ini, yang beralamat di Jalan Raya Jemur Sari nomor 244 Surabaya. Dalam keikutsertaannya dalam pameran pendidikan ini, diharapkan nantinya lulusan SMAK Santo Yosep bisa mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikannya di Akpar Majapahit dengan bidang sesuai apa yang diinginkan. Seperti bidang studi usaha perjalanan wisata, perhotelan, kuliner maupun pastry. Tak hanya itu, dalam pameran pendidikan ini, mahasiswa Akpar Majapahit Dela dan juga Silvi jurusan kuliner dan pastry menemukan 3 menu masakan kuliner dan juga pastry. Untuk stand pariwisata Majapahit sungguh sangat bagus, mempromosikan masakan-masakan yang ada dalam stand pariwisata Majapahit. Harapan saya, semoga acara-acara ini terus dilakukan tahun-tahun ke depan dan stan pariwisata Majapahit bisa ikut serta tahun-tahun depan yang akan datang lagi. Harapan saya ke depan bahwa SMA Santo Yosep bisa melahirkan chef-chef yang profesional seperti alumni kita Bella yang sudah bergabung dengan kita. Saya harap kita mendapatkan mahasiswa calon dari SMA Santo Yosep ini. Antusias para siswa SMAK Santo Yosep saat diadakan demo masak oleh para mahasiswa Akpar Majapahit ini begitu senang. Karena para siswa yang melihat langsung dalam demo masak juga diwajibkan untuk mencicipi hasil masakan yang telah dipraktikkan oleh para mahasiswi Akpar Majapahit. Nah, itu tadi Expo Pameran Pendidikan yang diadakan di SMAK Santo Yosep Denpasar Bali di hari pertama. Kami berharap SMAK Santo Yosep Denpasar tetap melaksanakan kegiatan ini di tahun-tahun mendatang dan siswanya dapat melanjutkan perkuliahan di Kampus Akpar Majapahit Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Akpar Majapahit. Pahit, apa Majapahit, pariwisata.